Kebakaran menghanguskan rumah di kawasan permukiman padat di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Asap hitam pekat membumbung tinggi di permukiman padat penduduk di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. Menurut warga, kepulan asap tebal berawal dari atap ruang belakang sebuah rumah yang disusul dengan kobaran api. Angin kencang menyebabkan api cepat membesar hingga merembet ke sisi lain. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Lantaran terdengar beberapa kali suara ledakan disertai semburan api dari dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.